ketemu orang yang sudah meninggal, kira-kira kamu mau ketemu siapa? Elena. Halo kak. Maaf ya kak. Kayaknya kakak cocok deh jadi mainan pertamaku. Kamu siapa? Jawab bunuh aku. Kakak, kamu tidak perlu takut. Soalnya kakak terlalu cantik untuk berkeliaran. Sore anak-anak. Sore Bu. Di sini siapa yang sudah? Nggak ada Bu. Ya sudah kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini ya. Siap Bu. Yang bisa jawab soal di papan silahkan maju ke depan. Saya jalan lagi. Ya, silakan. Oi, Bi. Paham. Itu cowok aneh banget gak sih menurutmu? Oh, si Randy. Kenapa emang? Kan kemarin aku jalan ya. Terus tiba-tiba gak sengaja nabrak dia. Kayak dia malah marah-marah. Kenapa? Gak jelas tau. Kamu juga kalau jalan ya depan. Bukan malah lihat buku. Udah tahu udah selesai ujian, masih aja belajar. Mending kamu jangan deket-deket sama dia, deh. Kenapa emangnya, Bi? Randy itu sakit jiwa, El. Dia psikopat. Oh iya. Ngapain? Apa ini? Woi, malah ditinggal tiba-tiba ngasih barang enggak jelas. Thank you.
tahu. Halo. Kok duduk di sini? Kalian rame apa? Soal semalam. Jatuh pas kita tabrakan. Ah, suka. Gak tanggung jawab, Bu. GR banget. Ya ah, mau kelar aku. Bareng-bareng. Yuk. Loh, kok lampunya mati? Ada apa ini? Loh, ini bunga dari siapa? Dan kertasnya juga dari siapa? Satu tahun berlalu. Aku menjalani kehidupanku seperti biasa. Dan aku sekarang sudah beranjak naik ke kelas 12. Sebentar lagi adalah hari kelulusanku. Namun, entah kenapa aku takut akan hal itu. Teror yang telah terjadi satu tahun lalu itu masih ada. Mawar putih itu terus-menerus ada di mana-mana. Dan entah sejak kapan pula, aku semakin dekat dengan Randy. Oi, sekarang yuk. Oke, nanti sekalian kita beli es krim ya. Siap, Kak Putri.
Ya kak, hari ini masalah.